Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawlah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa may yuridillahu bihi khairan faqih fid din. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasul nabiyil karim. Alhamdulillah Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali di hari ini, hari Senin 16 November 2020, atau kalau di kalender ini bertepatan dengan penghujung bulan Rabiul Awal 1442 Hijriah. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, dan alhamdulillah sepanjang bulan Rabiul Awal, dari mulai awal sampai akhir, setiap pekannya kita senantiasa hidupkan dengan majelis hadis, yakni mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau, yakni Riyadhus Shalih. Satu kitab yang merupakan satu dari sekian masterpiece-nya Imam An-Nawawi. Kitab beliau banyak sekali, termasuk yang besar adalah dalam karya-karya beliau dalam bidang fikih. Misalnya beliau punya karya berjudul Al-Majmu', ya, Syarhul Muhadzab. Majmu' Syarhul Muhadzab itu termasuk fikih perbandingan dalam mazhab Syafi'i yang sangat tebal. Kalau di dalam bidang hadis, beliau juga punya masterpiece dalam bidang syarah, diantaranya adalah Syarah Sahih Muslim. Dan untuk yang tematiknya, untuk hadis maudhu'inya, beliau punya masterpiece diantaranya adalah Riyadhus Shalih. Jadi karya beliau banyak sekali, termasuk dalam bidang yang lain, dalam bidang ilmu hadis misalnya, beliau punya kitab berjudul At-Taqrib wa Taisir. Itu adalah kitab ringkasan dari kitab Irsyadut Thullab yang merupakan ringkasan dari kitab karya dari Ibnu Shalah yang berjudul Muqaddimah Ibnu Shalah dalam bidang ilmu hadis. Jadi beliau adalah ulama yang sangat produktif, bahkan disebut-sebut sebagai muharir mazhab, ya, sebagai pendekar yang menjadi pemutus akhir apakah pendapat ini merupakan pendapat sah atau tidak dalam mazhab Syafi'i. Ya, beliaulah Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi. Secara kemampuan beliau adalah sudah pada level mujtahid yang mustaqil sebenarnya, namun beliau tetap terikat dengan mazhab Syafi'i. Jadi kita membaca, hadirin semua, kita membaca kitab itu senantiasa, ya, kalau kita membaca kitab, kita buka kitab di bagian awal, maka di bagian awal itu kita akan disuguhkan dengan apa? Dengan tarjamatul mu'allif. Coba buka kitab-kitab para ulama, di bagian awal setelah mukaddimah segala macam itu ada tarjamatul mu'allif, yakni biografi penulis. Coba bandingkan dengan karya-karya buku-buku yang ditulis oleh misalnya dari barat, ya, atau yang ditulis oleh para filosof-filosof dari Yunani, dari mana. Coba ada tidak, ya, tarjamatul mu'alif? Ya, kalaupun ada, itu tidak menjadi satu uruf. Kalau buku, ya langsung mukaddimah, langsung, ya, pendahuluan langsung ke inti. Tapi kalau dalam kitab-kitab Islam, selalu itu sudah menjadi uruf, bukan sesuatu yang kadang terjadi atau kadang ada, kadang tidak. Tapi selalu dalam kitab-kitab klasik, kitab-kitab turos itu, selalu dimulai dengan tarjamatul mu'allif, yakni biografi penulis. Apa gerangan hikmah dari situ?
Kenapa setiap buku-buku yang ditulis oleh para ulama salafus salih, para ulama yang telah meninggalkan kita, para ulama yang meninggalkan warisan intelektual berupa turos untuk kita, selalu di kitabnya itu dimulai, tentu yang menulis bukan beliau ya, tapi para muhakkiknya, para pentahkik, beliau meninggal. Kemudian menyantumkan tentang terjamatul mu'alif. Jadi ketika beliau waktu hidup menulis kitab, ya tidak mencantumkan biografi beliau. Tidak, terus saja. Begitu beliau wafat, kemudian kitab itu kemudian dicetak ulang, ditahkik sedemikian rupa, disunting, dan lain sebagainya, maka para muhakkik atau penerbit itu mencantumkan tarjamatul mu'alif dalam kitab. Kita tidak sedang berbicara tentang penulis yang masih hidup, penulis yang sudah tiada, yang secara bangga para pentahkik, para peneliti itu mencantumkan biografi. Dan itu tidak terjadi dalam urf, dalam tradisi akademik selain di peradaban Islam. Enggak ada. Ya. Kalaupun ada tadi, 1-2, dan itu adalah tidak menjadi tradisi atau urf akademik. Tidak menjadi urf ilmiah atau tradisi akademik. Baik di dunia barat ataupun dunia timur, ya, sebelum maupun setelah Islam. Kembali ke pertanyaan saya, apa gerangan hikmahnya? Hikmahnya adalah agar kita bisa belajar dari sosok orang, ulama yang menulis kitab tersebut. Dan orang, sosok ulama yang menulis kitab tersebut adalah orang yang memiliki keunggulan, keutamaan, fadilah dalam berbagai sisinya, baik secara personal, kepribadiannya, maupun keilmuannya, karya-karyanya, pengabdiannya, dan lain sebagainya. Demikian ya Bapak-Ibu semua ya. Jadi para ulama itu memang orang yang terpilih. Orang yang sangat terpilih. Beda dengan saya pernah mendapatkan beberapa buku gitu ya. Orangnya itu mantan apa gitu. Masa mudanya, masa segala macam. Saya pernah diceritakan oleh seorang ini, salah seorang pakar yang menjadi rujukan dalam bidang apa? Psikologi pendidikan kalau tidak salah. Ternyata yang menjadi rujukan tokoh yang dalam itu, yang bidang itu adalah orang yang punya catatan hitam, catatan gelap dalam perjalanan hidupnya. Termasuk dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Jadi enggak ada kebanggaan. Ya enggak ada kebanggaan. Tapi dalam tradisi Islam tadi, kenapa ini menjadi urf ilmiah, sudah menjadi tradisi akademik, para muhakkik, para ulama setelahnya itu menjadi satu hal, menjadi kebanggaan ketika menerbitkan kembali kitab yang ditulis oleh para ulama tadi, kemudian mencantumkan di bagian awal tarjamatul mu'alif. Biografi penulis. Karena satu, kita menjadi belajar tentang siapa yang menulis kitab ini. Yang kedua, ada kebanggaan tadi. Para ulama, orang-orang yang melahirkan turos kitab warisan para ulama, warisan intelektual para ulama, bukanlah orang yang punya catatan hitam, catatan kelam di dalam hidupnya. Mereka orang-orang yang Masya Allah. Pengabdiannya luar biasa. Ya, pengabdiannya kepada ilmu, pengabdiannya kepada umat. Mereka adalah khadimul ilmi, mereka adalah khadimul ummah. Ketawaduannya, kezuhudannya, ibadahnya, ketaatan taqarrubnya, perjuangannya, dahsyat, dahsyat. Contoh Imam An-Nawawi. Biografi yang menuliskan Imam An-Nawawi
banyak. Bahkan ada satu kitab tebal khusus membahas terkait dengan biografinya Nawawi saja. Dari mulai terkait dengan kewaliannya, ya, kemudian intelektualitasnya, kemudian apa lagi, ya, intelektualitasnya, kemudian karya-karyanya termasuk di dalamnya, kemudian perjalanan ilmiahnya, rihlah ilmiah, dan mereka betul-betul menjadi kebanggaan orang-orang setelah. Makanya berbanggalah kita, ya, berbanggalah kita. Kita rahim, kita lahir dari rahim umat Islam. Kita terlahir dari rahim umat yang mulia ini, yang punya khosois yang berbeda dengan umat-umat lain sebelum dan setelah Islam. Demikian ya, Bapak Ibu semua. Itu yang senantiasa dipesankan oleh guru-guru kami, bahwa mereka para ulama yang mewariskan kepada kita semua warisan intelektual yang sangat berharganya itu bukanlah orang yang memiliki catatan hitam, kecacatan dalam perilaku, kecacatan di dalam perjalanan hidupnya. Mereka adalah orang-orang yang bersih, orang-orang yang hampir-hampir mereka adalah orang yang selamat dari lisan manusia. Allahu Akbar. Mereka itu ya, ada termasuk orang yang selamat dari lisan manusia. Kalau dikatakan apakah ada manusia yang selamat dari lisan manusia yang lain? Enggak sebenarnya. Enggak ada. Ya. Pasti ada saja. Pasti ada saja. Namun, para ulama salafus saleh tadi itu, bisa dikatakan mereka adalah termasuk orang yang selamat dari lisan-lisan orang-orang mukmin yang saleh. Bahwa mereka tidak selamat dari lisannya orang-orang yang munafik, orang-orang yang fasik, itu urusan lain. Itu urusan lain. Tidak masalah. Ya. Tapi mereka, para ulama kita ini, adalah orang-orang yang selamat dari lisan orang-orang mukmin. Kalau kita nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Saya misalnya, seorang Yuwana ini. Ada misalnya, orang yang merujuk kepada saya, ada bisa jadi. Tapi ada juga orang-orang lain. Masih orang-orang mukmin, masih orang-orang beriman, masih orang-orang soleh. Yang nama saya tidak selamat dari lisannya. Ya. Jadi hampir-hampir enggak ada. Sesoleh apapun hari ini manusia, hampir-hampir tidak selamat dari lisan manusia yang lain, termasuk lisannya orang-orang yang beriman. Allahu Akbar. Makanya kita memang harus banyak istighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus banyak istighfar. Itu sudah menjadi ini ya, sudah menjadi hal yang lumrah apalagi kita masih dalam keadaan hidup ini. Ya, kita melakukan suatu amal, perbuatan, lisan yang kadang mungkin menyakiti, kadang tidak berkenan pada orang lain. Dan ada muhibbin, tapi juga ada yang membencinya. Ada yang menyanjung, namun juga ada yang membicarakannya. Ada follower, tapi juga ada haternya. Ah, itulah manusia. Begitulah manusia. Tapi para ulama, salam soleh, hampir-hampir tadi, mereka adalah orang yang selamat dari lisan orang-orang beriman, orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena kebeningan, kejernihan, kemulusan perjalanan hidup mereka yang luar biasa. Nah, bagi yang baru gabung, ini kami sedang berbicara tentang kenapa setiap kitab yang ditulis oleh para ulama salafus saleh itu dipastikan, ya, atau sudah menjadi uruf lah ya, sudah menjadi uruf ilmiah atau tradisi akademiknya, di bagian awal itu ada satu bab tentang tarjamatul mu'alif, biografi penulis. Karena dua tadi, yang pertama adalah
agar kita bisa belajar, bukan hanya belajar dari apa yang beliau tulis, yang beliau sampaikan, tetapi kita belajar dari perjalanan hidupnya. Kita bisa mengambil banyak hal dari perjalanan hidupnya. Itu hikmah yang pertama, agar kita belajar dari sosoknya, bukan hanya belajar dari apa yang disampaikan dalam tulisan. Yang kedua tadi, ini merupakan kebanggaan. Ini merupakan kebanggaan. Kebanggaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita ini memang dilahirkan dari rahim umat Islam ini umat yang memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya itu adalah para ulama yang telah mendahului kita itu seia sekata gitu antara perkataan dengan perbuatan. Mereka luar biasa. Maka menjadi kebanggaan tersendiri menjelaskan tentang biografinya. Tahun lahirnya, tahun wafatnya, rihlah ilmiahnya, ketakwaannya, kezuhudannya, takarrubnya kepada Allah, perjuangannya. Karya-karya intelektualnya, perjuangan di medan jihadnya, Allahu Akbar. Nyaris mereka itu adalah memang sosok-sosok yang kita pandang betul-betul sosok yang sempurna gitu ya. Khidmatnya pada ilmu, khidmatnya pada umat, total demikian luar biasa. Nah, itulah yang kita bisa kita pelajari dari biografinya para ulama. Jadi jangan lupakan tarjamah mu'alif dari setiap kitab yang kita baca. Baik, sekarang kita akan masuk. Kemarin kita sudah sampai pada mana? Babu fil amri bil muhafadzati ala sunnah wa adabiha itu ya. Baik, kita lihat. Nah, ini dia. Baik, kita lihat. Kita sudah sampai sini ya, Bapak Ibu semua. Yaitu ini sudah terakhir kita sudah sampai pada bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid darain amin ya rabbal alamin. Babu fil amri bil muhafadzati 'ala sunnati wa adabiha. Bab tentang apa ini? Bab tentang muhafadzah, perintah untuk muhafadzah, untuk menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW wa adabiha dan adabnya. Banyak yang sudah kita jelaskan kemarin di bagian akhir ya, meskipun waktu agak terbatas. Al-Quran yang beliau Imam Nawawi sampaikan di sini ada beberapa ayat, di antaranya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi semua yang datang dari Nabi adalah wahyu yang diwahyukan. Oleh karena itu, mencintai Allah itu adalah jalannya dengan mencintai Rasulullah SAW. Dalam ayat berikutnya dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi dikatakan in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad, "Qul, katakan wahai Muhammad kepada umatmu, ya kepada umat Islam bahwa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku. Jadi memang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan coba perhatikan,
ayat ini adalah ayat yang luar biasa kalau kita tadabburi. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan mayyuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Ini bagus sekali ya. Dikatakan di sini man siapa saja yuti'ir rasula yang taat kepada menaati Rasulullah maka faqad ata'a Allah, sungguh ia telah menaati Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketaatan kepada Allah ya, itu bisa diwujudkan dengan ketaatan kepada Rasul. Mayyuti'ir Rasul, barang siapa yang menaati Rasul, faqad, maka sungguh ata'allaha, ia telah menaati Allah. Dalam kitab Asy-Syifa, di Ta'rifi Hukmi Mustafa, itu disebutkan oleh para ulama bahwa ketaatan kepada Allah itu perkara yang berat, perkara yang besar. Oleh karena itu, para ulama ketika diperintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka itu menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah itu sebenarnya berat, sebenarnya perkara yang amat besar. Tetapi ternyata dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketaatan kepada Allah yang berat, yang besar tadi, itu menjadi ringan, menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena ada Rasul. Ada Rasul yang menjelaskan, ada Rasul yang mencontohkan. Maka sampai-sampai, cukuplah taati Allah. Apa cukuplah taati Rasulullah. Maka itulah bentuk ketaatan kepada Allah. Ini di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepadanya adalah cermin ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umat menjadi mudah menaati Allah. Kenapa? Karena ada sosok yang langsung bisa dilihat. Ada sosok yang langsung bisa dicontoh. Ada sosok yang langsung bisa dijadikan sebagai uswah hasanah, sebagai role model. Langsung para sahabat itu mengikuti, mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian juga para tabi'in, para tabi'ut tabi'in mendapatkan gambaran yang utuh ya dari generasi sebelumnya. Tabi'ut tabi'in dari tabi'in, tabi'in dari para sahabat langsung menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah ketaatan kepada Allah karena ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini sudah kita jelaskan ya. Dan terakhir memang kita membahas tentang hadis ini ya, yakni wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah usikum bittaqwallah, adalah wasiat untuk bertakwa. Yang kedua wasiat untuk wasam'i wat ta'at ya, yakni mendengar, patuh maksudnya, wat ta'ati dan taat. Jadi perintah patuh dan taat kepada pemimpin. Ya. Pemimpin yang memerintah dengan kitabullah. Ada penjelasan dalam hadis yang lain, yakni pemimpin yang memerintah dengan kitabullah. Kemudian yang berikutnya, ketika di akhir zaman itu ada perselisihan, wa innahu man ya'is minkum fasayarhtilafan katsira. Maka ketika orang-orang setelahmu itu hidup di zaman terjadinya ikhtilafan katsira, yakni perselisihan yang banyak, maka pesan dari Nabi adalah fa'alaikum bisunnati ya, yaitu berpegang teguhlah kalian semua kepada sunnahku wasunatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan berpegang teguhlah juga kepada sunnah khulafa'ur rasyidin al mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk, dan berpegang teguhnya dengan addu 'alaiha bin nawajiz, yakni dengan menggigitnya dengan gigi geraham ya, dengan menggigit menggunakan gigi geraham, saking kuatnya berpegang teguh kepada sunnah tersebut, digambarkan dengan menggigit sesuatu dengan gigi geraham ya. Nah, ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, takwa, patuh pada pemimpin, taat pada pemimpin yang memerintah dengan kitabullah. Yang berikutnya adalah
mengikuti sunnahnya Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin dalam bidang pemerintahan termasuk di dalamnya. Ya, agar tidak terjadi ikhtilafan kathira di dalam masalah pemerintahan, dalam masalah ketaatan pada pemimpin, maka ikutilah bagaimana model kepemimpinannya Khulafaur Rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Nah, itulah kurang lebih yang kemarin sudah kita bahas di bagian akhir. Kemudian kita akan lanjutkan insyaallah sekarang pada bab selanjutnya, yakni bab ke-17. Pada bab ke-17. Nah, ini dia. Ini adalah bab yang ke-17. Babu fi wujubil inqiyad li hukmillah. Bab tentang wajibnya inqiyad, tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti bab wajibnya kita untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini beliau Imam An-Nawawi mengutip beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma qadaita yusallimu taslima. Yang artinya adalah, maka demi Tuhanmu mereka pada hakikatnya tidak beriman. Fala wa rabbika la yu'min. Pada hakikatnya mereka tidak beriman. Sampai apa? Hatta yuhaqqimuka fi ma syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja. Sampai ya, atau hingga mereka menjadikan engkau Muhammad, kamu Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka ada haraj, ada keberatan. Mimma qodaita, dari apa yang kau putuskan itu, ya, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan lapang dada. Nah, ini yang menjadi landasan dalam ayat Al-Qur'an tentang perintah untuk tunduk pada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, yakni taat tunduk kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian dalam ayat yang berikutnya juga disebutkan hal yang kurang lebih sama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Itulah sikap yang seharusnya ada pada seorang muslim. Jadi sesungguhnya katanya jawaban orang-orang beriman bila mereka dipanggil, ya, ketika mereka dipanggil untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau memerintahkan atau menetapkan hukuman di antara mereka, ya, jadi liyahkuma bainahum, agar Rasul menghukum atau memerintah, menetapkan hukuman, menetapkan aturan di antara mereka. Kemudian ayyakulu sami'na wa ata'na, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, kami mendengar dan kami patuh. Mereka itulah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Jadi sikap terhadap perintah Allah dan Rasulnya itu adalah sami'ana wa ata'ana. Ini sikap mukmin. Sami'ana wa ata'ana. Kami dengar dan kami menaati. Dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang sukses. Pujian ini merupakan qarinah, indikasi bahwa perintah, ya, untuk merespon seruan Allah dengan sami'na wa ta'ana, merespon seruan Rasulullah dengan sami'na wa ta'ana, merespon ketetapan hukum yang Rasulullah tetapkan dengan sami'na wa ta'ana adalah hukumnya wajib, ya, adalah hukumnya wajib.
Kemudian beliau menyatakan di sini di bagian ini bahwa wa fihi minal ahadisi hadisu Abi Hurairah al-mazkuru fi awalil bab qablahu wa ghairuhu minal ahadisi fihi. Akan disebutkan dulu adalah hadis dari Abu Hurairah. Di sini memang beliau tidak banyak menyebutkan hadisnya. Yang beliau cantumkan hanyalah satu saja di sini ya. Hanya satu saja. Hadis yang beliau cantumkan, yang beliau sebutkan di sini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin yang dirahmati Allah. Hadis ini cukup panjang. Hadisnya dari Abu Hurairah. Kita langsung ambil salah satu matan yang menjadi inti dari hadis ini. Ya, kita lihat yang menjadi inti dari hadis ini. Mana barusan kita ambil intinya dari hadis ini. Bahwa di sini, nah ini dia ya. Kita ambil bagian awalnya saja. Bagian awalnya saja. Wa bi laikal wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala lama nazalat ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tufuhu yuhasibkum bihillah alayah. Ashtadda dzalika ala ashabi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa baraku ala rukhabi faqalu ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulifna min al-a'mali ma nutiqu as-salatu ya as-salata wal jihad was siyama as-sadaqah wa qad unzilat alayka hadhihi al-ayatu wa la nutiquha. Baik. Kemudian kita bisa perhatikan ini ada hal yang penting untuk kita coba pahami dari apa yang disampaikan di dalam hadis ini. Bahwasannya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima ayat yang tadi sudah kita sebutkan, ya, punyaan Allah lah apa yang ada di langit dan ada di bumi, dan jika kamu mengungkapkan apa yang ada di dalam hatimu atau menyembunyikannya, niscaya Allah membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatan. Nah, kemudian para sahabat merasa berat dengan kandungan ayat tersebut. Jadi ketika dikatakan tadi, ayat yang tadi, Al-Baqarah ayat 284, itu, ishtadda zalika ala ashabi Rasulullah SAW. Para sahabat merasa berat, berat dengan kandungan itu. Bagaimana nggak berat? Coba kita bisa perhatikan. Semua itu yang ada di langit, itu semuanya adalah kepunyaan Allah. Kemudian jika kamu mengungkapkan apa yang ada dalam hatimu atau menyembunyikan, niscaya Allah membuat perhitungan. Jadi baru ada dalam apa hati saya sudah Allah berikan atau sudah Allah perhitungkan itu ya, sampai disebutkan dalam apa ayat tersebut kan dikatakan demikian ya, jadi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, yuhasibkum bihillah, Allah akan berikan perhitungan, akan membuat perhitungan. Nah, ishtada zalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi SAW itu merasa berat dengan kandungan ayat tersebut. Lalu mereka menemui, ya, menemui kepada Rasulullah SAW, kemudian berkata kepada Rasulullah SAW. Apa yang dikatakan oleh mereka? Wahai Rasulullah, begitu. Kami dapat melakukan amal-amal yang dibebankan kepada kami sekuat tenaga. Ya. Yaitu misalnya apa? Di sana katakan as-salat wal jihad was siyam dan juga sedekah. Namun katanya mengenai makna ayat ini, kami merasa tidak sanggup mengerjakan. Masyaallah. Jadi kata sahabat ini, wa qad unziat 'alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Ya. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian bersabda. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini? Beliau menegaskan aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum sami'na wa asaina bal qulu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Nabi sallallahu alaihi wasallam
menjawab apa namanya yang menjadi aduan atau keluhan atau curhatannya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bersabda, apakah kamu akan berkata seperti yang dikatakan oleh ahli kitab sebelummu? Ya, mereka mengatakan sami'na wa asyina. Kami mendengar, ya, kami mendengar dan kami melanggarnya. Tetapi kata Nabi, jangan demikian, tapi katakanlah kami mendengar dan kami mentaatinya. Bal qulu sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami menaati. Kemudian ampunilah kami wahai Rabb kami, dan engkaulah, dan kepada engkaulah tempat kami kembali. Ya. Jadi diakhiri dengan doa kan? Ya, ini apa? Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Wa ilaika, hanya kepadamu ya Allah al-masir, ya, tempat kami kembali, tempat kami kembali. Nah, ini menegaskan kepada kita bahwa sikap seorang mukmin itu ketika diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya adalah sami'na wa ata'na, kemudian berdoa. Sami'na wa ata'na, kemudian berdoa. Kalau kita merasa berat. Nah, nanti akan ada penjelasan kan, sebenarnya sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah membebankan sesuatu di luar kemampuan apa manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita semua. Bukan sami'na wa asyina, itu adalah perilaku umat-umat sebelum kamu. Umat Nabi Muhammad itu harus sami'na wa ata'na, lalu doa. Makanya Bapak Ibu semua, mungkin kita merasa berat ya dalam menjalani kehidupan ini. Banyak hal yang kita harus lakukan. Saya kadang sering membaca satu kitab. Ada satu kitab. Kitab ini judulnya adalah Tariqul Izzah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Yusuf Sabati, mengabarkan kepada kita tentang mas'uliyah, tentang tanggung jawab. Ya, mas'uliyatul muslimin, tanggung jawab sebagai seorang muslim atau tanggung jawab kaum muslimin. Nah, kalau kita bicara tentang mas'uliyatul muslimin, banyak sekali Bapak Ibu semua, banyak sekali. Kita sebagai pribadi, kita punya mas'uliyah pada diri kita sendiri. Keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas'uliyah kita juga bukan hanya sebagai pribadi kan, kita juga sebagai apa? Sebagai anak bagi orang tua kita. Ada tanggung jawab di sana. Kita juga sebagai suami atas istri kita. Yang istri adalah sebagai istri atas suami. Kemudian juga kita sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Kita juga adalah bagian dari masyarakat yang bertetangga dengan tetangga kita. Di mana tetangga kita juga punya hak dan kita berkewajiban untuk menunaikan hak-hak tetangga kita. Kita juga bagian dari masyarakat secara umum. Kita juga punya tanggung jawab atau mas'uliyah dalam menegakkan dinul Islam, menegakkan syariat Islam, dan seterusnya. Kita juga punya tanggung jawab dalam dakwah, baik fardiyah maupun berjamaah. Kita juga punya mas'uliyah yang lain, termasuk nanti ketika Amirul Mukminin meminta kita untuk bersiap siaga para lelakinya untuk masuk dalam medan perang, untuk berjihad di jalan Allah, maka itu juga adalah mas'uliyatul muslimin. Kitab ini menggambarkan banyak sekali mas'uliyah, ya, tanggung jawab yang dibebankan kepada kita semua. Sampai juga pada bahasan di antara mas'uliyatul muslimin adalah jihad fisabilillah. Dan jihad fisabilillah ini adalah harus menjadi cita-cita tertingginya seorang muslim. Menjadi cita-cita paling puncak bagi seorang muslim di dunia adalah jihad fisabilillah. Ya, siapa saja yang tidak menginginkan mati syahid jihad, ya, wafat dalam medan jihad, maka dia diancam oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang mati dalam satu sudut kemunafikan. Ya. Itu disebutkan dalam Kitabul Maram, itu dalam Kitabul Jihad.
tidak punya tekad saja, tidak punya keinginan, tidak punya hasrat saja, kemudian dia mati, maka matinya itu adalah mati dalam satu sudut kemunafikan. Nauzubillah semua nauzubillah. Jadi kalau begitu berarti mas'uliyah kita itu banyak. Banyak. Sebagai istri, sebagai suami, sebagai anak, sebagai orang tua banyak sekali. Belum lagi dalam dakwah, belum lagi dalam segala macam. Ya. Mungkin kita merasa wah ini berat sekali tanggung kita. Padahal ya, padahal kalau kita dekati dengan pendekatan imani, sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kita menunaikan semua mas'uliyah tadi, harus ditunaikan semuanya. Semuanya sebenarnya adalah dalam kadar kemampuan manusia. Ya, karena Allah tidak memberikan beban di luar kadar kemampuan kita. Makanya kan di bab sebelumnya kita diajarkan oleh Rasulullah terkait dengan beribadah yang memang pada tempatnya. Misalnya ketika sholat ngantuk malam, ya tidur dulu, gitu, baru sholat lagi. Ya, ketika kita melakukan sesuatu kemudian ada hak tubuh yang lain yang harus dipenuhi, ya penuhi dulu. Nah, itu semuanya ada haknya, ya semuanya ada haknya. Dalam hadis Nabi yang lain kan dikatakan apa? Fa'ati di hakin haqqahu. Ya, tunaikanlah setiap hak sesuai dengan porsi. Jadi semua ada hak. Badan kita ada haknya, keluarga kita ada haknya, semua ada haknya. Sehingga secara imani kita harus meyakini bahwa apa yang Allah berikan, yang Allah berikan sebagai taklif ya kepada kita, itu adalah dalam kadar kemampuan manusia. Karena kita diciptakan oleh Allah, Allah pula yang memberikan kepada taklif. Maka taklif atau beban yang Allah berikan kepada kita itu sesuai dengan kapasitas kita manusia. Itu secara imani. Nah, kedua, yang dimintakan kepada kita sebenarnya adalah satu, sami'ana, yang kedua, wa'ata'ana, yang ketiga, doa. Ya. Dengar, jalankan hasbal istita'ah semaksimal kemampuan kita, berikutnya doa. Ini doa itu penting. Doa itu adalah doa sijil mukmin. Jadi doa itu adalah senjata ya, bagi orang-orang mukmin. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dalam bab yang ke-17 ini bukan hanya bicara tentang sami'na wa ta'na, tapi juga mengajarkan kepada kita semua untuk berdoa. Karena bisa jadi yang membuat kita berat itu karena beban yang ada pada diri kita. Beban apa? Dosa. Dosa. Di ayat apa, di hadis barusan disebutkan, dikatakan di situ setelah perintah untuk sami'na wa ta'na, kemudian perintah untuk berdoa. Ini kan dikutip dari Al-Qur'an sebenarnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian dalam ayat yang lain sebenarnya kan ada doa-doa yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW yang itu dikutip dari Al-Qur'anul Karim. Misalnya ya, misalnya Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. Kan begitu ya. Itu adalah doa yang Rasul ajarkan. Yang dikutip dari Al-Qur'anul Karim. Jadi biasakan berdoa dari mulai berdoa agar Allah Subhanahu wa taala tidak membebankan beban yang di luar kemampuan manusia. Kemudian doa untuk meminta maaf dan mengampuni dan juga memberikan rahmat dan juga pertolongan. Di bagian akhir kan wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, doa untuk maaf, mengampuni dosa-dosa, doa untuk meminta rahmat Allah, kemudian menyebutkan bahwa Allah itu adalah penolong kami dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Ya, fansurna, tolonglah kami wahai Allah, alal qaumil kafirin, dari gangguan atau atas gangguan orang-orang kafir, dari makar orang-orang kafir. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yang dikutip dari Al-Qur'an ya. Jadi sami'na
wa ato'na dengan hasbal istito'ah, dengan semaksimal yang bisa kita lakukan. Kemudian doa. Doa agar pundak kita mampu memikul beban yang Allah berikan, agar mampu memikul mas'uliyah yang Allah bebankan kepada kita semua. Lalu kita minta ampun kepada Allah dari berbagai macam dosa. Karena yang membuat berat boleh jadi bukan karena bebannya berat, tetapi karena memang kitanya sudah punya beban. Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Allahu Akbar. Jadi demikian ya Bapak Ibu semua, hadirin, sahabat-sahabat semua, jangan lupa senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan kan bahwa diri kita ini, ya manusia kita ini, ya kita sebagai seorang muslim yang ini dengan segala keterbatasan yang kita punya, tidak ada jaminan bahwa kita ini selamat dari lisan orang lain. Sebaliknya juga, kadang-kadang lisan kita itu tajam ketika mengomentari orang lain. Jadi tidak ada jaminan diri kita selamat dari lisan manusia yang lain. Yang kedua juga, seringkali lisan kita tajam untuk menanggapi, mengomentari yang lain. Dan kita harus banyak beristighfar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa lisan kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, dosa mata kita, dosa telinga kita. Ini yang membuat berat, Pak. Ya, jadi yang membuat berat kita memikul amanah itu. Karena kalau amanah sendiri sudah Allah jamin, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Jadi ayat ini menegaskan secara imani dari dasar keyakinan, taklif beban yang Allah berikan itu sesuai dengan kemampuan kita. Insyaallah, sesuai dengan kemampuan manusia. Allah yang menciptakan kita, Allah yang ngasih beban kepada kita. Allah tahu. Dan Allah adalah Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tapi yang kadang buat berat itu adalah beban-beban yang ada dalam diri kita. Ya, kemalasan kita, dosa-dosa kita, maksiatnya kita. Berat ya. Terasa berat. Makanya kitab ini mengajarkan kepada kita semua. Kita mesti ada waktu untuk berhenti sejenak, Pak. Untuk pit stop di keheningan malam. Saat orang-orang sedang terlelap tidur, kita bangun. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pertolongan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta ampunan dan sekaligus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menguatkan kaki kita, Allah menguatkan pundak kita, Allah meneguhkan kedudukan kita. Kita ini lemah, enggak bisa apa-apa. Banyak hal yang tidak bisa kita lakukan. Banyak hal yang tidak bisa kita tunaikan kalau mengandalkan kemampuan kita. Tetapi dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa kita lakukan. Untuk satu amanah saja misalnya. Memangnya amanah menjadi orang tua itu mudah? Tidak. Menjadi orang tua itu adalah sebab apakah dia masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Jadi punya anak itu, ya Bapak Ibu semua, anak kita itu akan menjadi sebab kita ini masuk ke surganya Allah atau ke nerakanya Allah. Bapak punya istri, istri kita itu akan menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah atau masuk ke dalam nerakanya Allah. Istri punya suami, sikap kepada suami itu menjadi sebab masuk ke dalam surganya Allah atau nerakanya Allah. Ringan, berat. Jadi untuk satu saja, untuk satu mas'uliahnya berat.
Coba, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada kita semua untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsan. Dan kepada orang tua, kepada kedua orang tua, ihsana, berbuat ihsan. Apa itu berbuat ihsan? Berbuat baik. Memberikan kembalian, pengembalian yang lebih baik. Pertanyaannya, bisa nggak kita mengembalikan air susu yang sudah kita minum dari ibu kita? Bisa nggak kita mengembalikan keringat yang sudah diteteskan oleh ayah kita? Nggak bisa. Barang satu tetes pun nggak bisa. Lantas bagaimana? Padahal perintahnya adalah wabil walidaini ihsan. Tapi kita nggak bisa untuk mengembalikan. Walaupun satu tetes air susu ibu dan juga satu tetes keringat ayah kita. Nggak bisa. Maka ada jalan. Allah memberikan jalan apa? Doakan. Doakan. Berikan doa yang terbaik. Berikan doa yang terbaik. Kepada siapa? Kepada kedua orang tua kita. Dan minta kepada Allah agar menyayangi kedua orang tua kita. Jadi biarlah Allah yang membalasnya begitu. Jadi kita minta tolong pada Allah, ya, karena tangan kita ini tangan yang lemah untuk bisa membalas kebaikan orang tua. Tangan kita ini tangan yang lemah untuk memberikan ihsan, pengembalian yang lebih baik kepada kedua orang tua kita. Maka kita punya Allah. Maka kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Mendoakan siapa? Mendoakan orang tua kita, mendoakan mereka agar diampuni dosanya dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kasih sayang kepada mereka. Maka dengan demikian akan menjadi ringanlah, ya, agar menjadi ringanlah apa yang menjadi beban yang dibebankan oleh Allah kepada kita semua. Makanya ada satu hadis Nabi. Ceritanya ini adalah orang tua sudah meninggal dunia, belum sempat berbuat baik. Kemudian bertanyalah seorang laki dari Bani Salimah. Ya Rasulullah, hal bakiya min birri abiyya syai'un abiruhumma bihi ba'da mautihima. Masih tersisakah gitu satu apa namanya? Satu kebaikan yang bisa aku lakukan untuk memberikan balasan kepada orang tua yang sudah meninggal. Kata Nabi apa? Naam. Ada. Betul, ada. Apa? As-silatu alaihi. Ya. Yakni menyambung kasih sayang kepada keduanya. Ya. Kemudian wal istighfaru lahuma. Kemudian mendoakan, meminta ampun agar Allah mengampuninya. Dan seterusnya, termasuk juga dalam hal-hal yang lainnya. Ya, termasuk misalnya menyambungkan silaturahmi kepada keluarga yang ditinggalkan oleh orang tua kita, kepada berarti saudara-saudara kita. Bahkan dikatakan di sini dalam hadis yang lain dikatakan innal abda la yamutu walidah. Ya, sekali lagi innal abda la yamutu walidah au ahaduhuma innahu lahuma la'akun. Sesungguhnya manusia, ketika orang tuanya, satu atau kedua sudah meninggal dunia, kemudian dia la'akun, sungguh dia telah berdurhaka kepada orang tuanya, fala yazalu yada'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahu Allahu baron. Lalu kemudian, ketika orang tua sudah meninggal dan dia belum bisa berbuat baik, dia mendoakan. Fala yazalu, tidak henti-hentinya ia da'u lahuma, ia mendoakan kepada orang tuanya, wa yastaghfiru lahuma, dan memohonkan ampun atas kedua orang tuanya, hatta yaktubahu Allahu baran, hingga Allah menuliskan untuk orang tadi itu adalah bakti. Hingga Allah menuliskan untuk orang tadi itu bahwa orang tadi telah berbuat bakti, telah berbakti kepada orang tuanya. Meskipun sebenarnya dia belum sempat berbakti. Walaupun belum sempat berbakti, tetapi karena dia terus mendoakan, maka Allah catat sebagai orang yang berbakti. Nah, itulah sekelumit contoh-contoh. Loh, kita ini lemah sekali. Lemah sekali. Lemah sekali. Ya. Jadi, senantiasa kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa melakukan banyak hal.
tanpa kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap malam jadikan malam kita ini adalah malam-malam yang bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadukan semua persoalan kita, mengadukan semua kesulitan kita, mengadukan semua beban hidup kita, mengadukan semua tanggung jawab kita, mengadukan semua amanah kita. Mengadukan anak-anak kita yang mungkin belum sesuai dengan keinginan kita. Mengadukan istri kita yang mungkin kita belum mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari istri kita. Istri juga mengadukan suaminya kepada Allah. Jika mungkin ada satu pergaulan, perlakuan yang belum sesuai yang seharusnya dari suami kepada istrinya. Semua adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adukan juga masalah dakwah, adukan juga masalah iman. Semua adukan kepada Allah. Nah itulah, ini hadis ini singkat sebenarnya. Dan cuma satu hadis saja. Tapi memiliki makna yang sangat besar. Ya. Bukan hanya bicara sami'na wa ato'na titik. Enggak. Tapi sami'na wa ato'na doa. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Bapak Ibu semua. Kita lanjutkan lagi. Jadi kalau nanti baca Quran surah Al-Baqarah ayat terakhir ya. Ini kan dari Al-Baqarah ayat terakhir, coba sambil buka tafsirnya, sambil tadaburi ya. Kenapa tentang taklif tapi ternyata selalu diakhiri dengan ini kan, seperti doa ini. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Ya begitulah memang. Begitulah memang tahapan. Ya. Tahapan berikutnya adalah doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ketaatan itu kita butuh doa. Selanjutnya adalah di bab yang ke-18, babu finnahi anil bid'i wal wa muhadatsatil umur. Bab tentang larangan anil bid'ah ya, anil bid'i atau anil bid'i. Larangan dari al bid'i. Al bid'i itu adalah larangan dari melakukan perbuatan bid'ah. Wa muhdatsatil umur, dan perkara-perkara yang baru. Jadi sebenarnya adalah al-bid'ah ini dengan muhdatsatul umur itu sama saja. Ya. Ini hanya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bid'ah ini adalah muhdatsatul umur. Demikian ya. Jadi kenapa dicatatkan dua-duanya, ini adalah uslub dalam penyebutan dalam bahasa Arab. Jadi dikatakan di sini babu fin nahyi anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Kalau terjemahkan kan begini, bab tentang larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara-perkara baru. Sebenarnya bid'ah itu adalah perkara-perkara baru dalam agama. Pencantuman muhdatsatil umur ini adalah sebagai penjelasan dari maksud al bid'ah. Ayat Al-Qur'an yang beliau kutip di sini banyak ya. Di antaranya adalah famadza ba'dal haqqi ila dhalal. Maka tidak ada sesuatu kebenaran itu melainkan kesesatan. Jadi setelah al-haq yaitu adalah kesesatan. Lawan dari al-haq adalah kesesatan, begitu ya. Jadi selain dari petunjuk adalah kesesatan. Ya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain dikatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Ini menjelaskan bahwa ketika ada tanaja, ketika ada persengketaan dalam suatu perkara, maka farudduhu ila Allah, rujuklah kepada Allah wa rasul dan juga kepada rasul. Kalau jelas. Kemudian wa anna hadza siratim mustaqima fattabi'u ya fattabi'uhu. Dan bahwasannya kami diperintahkan ya, yakni dalam jalan yang lurus, jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Nah begitu. Jadi ini perintah-perintah untuk mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah hadis yang beliau ambil di sini sebagai penjelasan terkait dengan larangan berbuat bid'ah adalah hadis yang pertama dari hadis ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha itu demikian bunyinya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, muttafaqun alaihi. Hadis ini adalah riwayat dari
Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih itu adalah berarti riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim. Artinya adalah man ahdasa, barang siapa yang membuat-buat, ya, yang membuat-buat perkara baru fi amrina, dalam urusan kami, dalam masalah agama, berarti kan hada ini fi amrina hada, berarti masalah agama ini ma laisa minhu fahuwa radd, ya, apa yang tidak kami contohkan maka perkara tersebut tertolak. Begitu. Atau dalam hadis yang lain dikatakan man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Itu maknanya sama saja. Siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan, yang diperintahkan, maka itu tertolak. Ya, artinya dalam perkara agama jangan menambah-nambah, jangan mengurang-urang, jangan melakukan modifikasi. Kalau itu perkara yang berkaitan dengan agama. Ya, itu hadis yang pertama. Kemudian demikian juga kalau kita menengok hadis yang ketiga, enggak ada ya. Hadis yang kedua juga sama di sini. Kemudian di bagian yang ketiga ini ada penjelasan sebenarnya ya. Yakni hadis ini. Hadis dari Irbad bin Sariyah yang hadisnya sudah kita jelaskan sebelumnya, yang tadi itu yang usikum apa bitaqwallah itu. Itu juga ada penjelasan tentang terkait dengan muhdatsatul umur, perkara yang baru. Intinya begini Bapak Ibu semua, kalau kita bicara bid'ah, memang bid'ah ini mengalami perkembangan istilah. Dulu bid'ah itu disematkan kepada orang yang mengada-ngada dalam masalah akidah. Ya, jadi kalau kita bicara ahlul bid'ah, ya, itu mereka adalah khawarij, mereka adalah mu'tazilah, mereka adalah qadariyah, mereka adalah syiah rafidhah, mereka adalah murji'ah, begitu. Jadi lebih kepada penyimpangan-penyimpangan atau modifikasi-modifikasi dalam akidah. Maka kita tidak jumpai istilah-istilah bid'ah di kalangan ulama salaf, itu kecuali bid'ah dalam masalah akidah. Ya, coba perhatikan penjelasan para ulama di kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in tentang bid'ah, itu tentang penyimpangan dalam akidah. Misalnya ada kaidah misalnya, ketika fayungzuru ila ahli bid'ah wala yukhadhu hadisuhum wala yungzuru ila ahli sunnah fayukhadhu hadisuhum. Jika kamu menjumpai dari atau mendapatkannya dari ahli bid'ah maka jangan diambil hadisnya, tapi kalau engkau dapatkan dari ahli sunnah maka ambil hadisnya. Nah, itu dalam teori periwayatan hadis. Itu ditanya oleh para pengkaji, biasanya bid'ah itu apa di situ? Tak lain adalah bid'ah dalam akidah. Ya. Nah, kemudian bid'ah itu mengalami perkembangan terus begitu sampai hari ini. Bid'ah didefinisikan secara istilah adalah setiap apapun yang baru, yang tidak ada contohnya pada Rasulullah, dan menyelisihi atau bertentangan dengan syariat. Itulah. Dan itu konteksnya dalam konteks ibadah. Itu makna baru dari bid'ah yang merupakan makna istilah hari ini. Itulah yang kemudian yang kemudian kita kenal dengan istilah bid'ah. Ya, jadi kaidah bid'ah itu apa? Ada 1, 2, 3 ya. Satu adalah perkara baru yang tidak ada contohnya di masa Rasulullah. Yang kedua, perkara tersebut adalah bisa penambahan, bisa pengurangan. Ya. Itu kaidah yang kedua. Yang ketiga adalah perkara tersebut bertentangan dengan syariat atau menyelisih syariat, mukhalafatu syar'i. Itu ketiga kaidah bid'ah. Kenapa penting memahami kaidah ini? Agar jangan sampai semua hal yang baru dianggap bid'ah. Contoh misalnya, perkara tersebut adalah perkara yang baru, nggak ada contohnya, langsung bid'ah. Oh enggak, banyak perkara baru bukan bid'ah. Walaupun Rasul tidak mencontohkan. Tapi harus perkara baru yang tidak ada contohnya, juga yang kedua adalah bentuknya bisa penambahan atau pengurangan. Tapi tidak selalu penambahan atau pengurangan itu bid'ah, nggak selalu juga. Harus memenuhi kriteria yang ketiga apa? Menyelisihi syariah. Begitu ya. Menyelisihi syariah. Ya, seringkali saya ditanya misalnya, apakah doa bersama-sama, doa berjamaah itu bid'ah? Kan nggak ada contohnya katanya gitu. Ya. Perkara baru yang nggak ada contohnya bisa masuk. Dan di zaman Rasul ya. Yang kedua, penambahan atau pengurangan okay, bisa masuk. Katakanlah penambahan ya gitu. Kemudian apakah bertentangan dengan syariah? Oh enggak. Kenapa? Karena itu selaras dengan dalil umum tentang berdoa.
Karena berdoa itu disebut kata Rasulullah tanpa ada batasan, baik secara mandiri, pribadi maupun secara bersama-sama. Begitu. Jadi masih terkategori atau dalam kerangka dalil umum. Maka gugur di syarat yang ketiga, maka enggak disebut bid'ah. Begitu ya, tidak dapat disebut bid'ah. Karena ada yang mengatakan demikian kan, pokoknya nggak ada contohnya begitu. Kemudian ini perkara baru, tambahan pengurangan bid'ah, tidak, harus memenuhi kriteria yang ketiga apa? Ya ini perkara tersebut adalah perkara yang menyelisihi syariah. Kalau masih ada dalilnya, walaupun dalil umum, masih dibingkai dengan dalil umum, maka tidak dikatakan sebagai bid'ah. Itu ya tiga kaidah dalam bid'ah itu gitu. Ada tiga hal. Dan kalau kita mau tambahkan dalam perkembangan bid'ah terbaru ya yang disepakati oleh para ulama fikih itu dalam konteks ibadah begitu ya. Kalau di era mutaqaddimun itu dalam akidah, di era mutaakhirun itu ibadah. Ada pergeseran sedikit. Di era terdahulu bid'ah itu di dalam konteks ibadah, dalam konteks akidah. Kalau di era kekinian, di era setelah mutaqaddimin maksudnya itu ibadah, dalam bentuk ibadah. Ya, misalnya sholat subuh jadi 3 rakaat itu bid'ah, gitu kan? Kemudian sholat isya ya dikurangi jadi 3 rakaat itu bid'ah, kan begitu ya dalam ibadah. Baik, insyaallah jelas untuk bahasan terkait dengan bid'ah ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan, yang terakhir adalah terkait dengan bab ini. Ya. Babu fi man sanna sunnatan hasanatan au sayyatan. Bab tentang orang atau barang siapa yang sanna sunnatan hasanatan au sayyatan. Barang siapa yang membuat sunnah yang hasanah dan membuat sunnah yang yang sayyah. Ya. Jadi man sanna sunnatan hasanatan atau sunnatan sayyatan. Sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Ini hadisnya satu saja yang kita lihat. Kita langsung di bagian akhirnya. Nah, ini dia. Ini matannya. Dikatakan di sana, man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dah min ghairi ayyan kuso min ujurihim syai'un. Wa man sana fil islami sunnatan syai'atan kana alaihi wizruha wa wizru amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un ya. Atau dalam redaksi yang lain itu bab ini disebutkan sebagai bab tentang meninggalkan athar, karena sunnah di sini maksudnya athar ya. Iwafillah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian ini disebutkan bahwa man sana fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan kusa min ujurihim syai'un. Kemudian wa man sana fil islami sunnatan hasayatan kana 'alaiha wijruha wa wijru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan kusa min auzarihim syai'un. Itu maknanya kurang lebih adalah barang siapa yang membuat sunnah hasan. Ya, barang siapa yang membuat sunnah hasanah. Jadi yang disebut dengan sunnah hasanah itu ada contoh yang baik. Ya, itu ya. Jadi contoh yang baik. Atau tradisi yang baik. Atau dalam bahasa yang sederhananya apa, jejak yang baik ya. Jadi barang siapa yang pertama kali gitu memberi contoh dengan perilaku yang baik dalam Islam atau membuat tradisi yang baik dalam Islam, maka yang mendapatkan pahala kebaikannya itu dan mendapatkan pahala dari orang-orang yang meniru kebaikannya itu tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti tadi sedikit. Demikian juga ketika orang itu membuat sunnah sayyi'ah, jejak yang buruk, jejak yang jelek, maka dia apa?
dia akan mendapatkan dosa dan juga dosa dari orang yang meniru perbuatannya tersebut tanpa sunnah menurut para ahli fikih, sunnah menurut bahasa adalah jejak ya, kayak ini jejak. Sunnah menurut apa? Sunnah menurut uruf Islam itu adalah manhaj, jalannya Nabi, manhajun nabawi. Sunnah menurut para ulama hadis adalah apapun yang disandarkan pada Nabi, baik perkataan, perbuatan, takdir maupun sifatnya. Sunnah menurut para ahli usul fikih adalah sumber hukum, berarti kan hadis yang itu merupakan perkataan, perbuatan dan sifatnya Nabi. Sunnah menurut ahli fikih itu adalah amalan sunnah yang mandub, ya, sholat sunnah, duha misalnya kan, itu sunnah sunnah. Nah sunnah di sini sunnah dalam mana bahasa kalau di sini. Jadi kita harus meninggalkan jejak, maksudnya jejak yang baik bukan jejak yang buruk. Meninggalkan tradisi yang baik bukan tradisi yang buruk. Kemudian pada hadis yang kedua juga kurang lebih hal yang sama ya, kita tidak boleh meninggalkan jejak yang buruk. Kalau di situ konteksnya adalah terkait dengan jiwa-jiwa yang terbunuh dengan penganiayaan dan seterusnya. Ini tentang kisah anaknya, apa namanya, putranya Adam alaihissalam ya, yakni Qabil, yang dia mendapatkan dari dosa pertumpahan darah dan itu terus begitu ya. Ketika ada yang mengikuti maka dosanya itu adalah ditimpakan juga kepada orang yang membuat tradisi awal yang buruk tadi. Baik, barangkali itu mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita kekuatan, membimbing kita semua untuk senantiasa taat kepadanya, dan Allah Ta'ala memberikan juga kepada kita kemudahan dalam menjalankan berbagai macam amanah. Dan Allah juga mengampuni dosa-dosa kita ya. Karena dosa-dosa kita boleh jadi menjadi pemberat dari amanah yang Allah berikan kepada kita semua. Dan di bagian akhir tadi, marilah kita menciptakan apa? Sunnah hasanah, bukan sunnah sayyi'ah ya. Kita hendaklah meninggalkan jejak yang baik, bukan jejak yang buruk. Untuk siapa? Untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat dan seterusnya. Karena itu investasi yang luar biasa kan. Begitu sunnah hasanah kita tinggalkan, maksudnya jadikan sebagai jejak ya, maka akan terus mengalir. Bukan pasif income lagi, tapi itu pasif pahala, ngalir terus pahala. Ya. Tapi sebaliknya kalau kita investasi dengan investasi yang buruk, yakni sunnah yang sayyi'ah, maka ngalir terus dosanya. Allahu akbar. Baik, yang kali ini dan para jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kami ucapkan terima kasih banyak Ustaz atas ilmunya, penjelasannya serta nasihatnya yang banyak sekali untuk semua kita senantiasa. Baik, masyaallah untuk kita di ada beberapa pertanyaan tentang di layar kita. Suara tidak jelas kan suaranya tadi. Silakan Ustaz Edi. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustaz atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, terkait penjelasan sebelumnya berkaitan dengan ketidakmampuan manusia dalam menjalankan hukum syariah. Dalam hal ini adalah dikaitkan dengan kalau amalan-amalan pribadi yang sifatnya ibadah mahdoh mungkin
pilihan-pilihannya itu banyak diambil gitu. Tapi ketika berkaitan dengan amalan yang sifatnya mengkoreksi penguasa, ini penuh risiko gitu. Termasuk juga mungkin berkaitan dengan kalau ada jihad perang yang dipimpin khalifah, itu akan mengakibatkan kematian. Nah, sehingga kemudian ada kecenderungan misalnya untuk memilih yang menyelamatkan diri, yang istilahnya ya secara individu bisa dilakukan dan tidak ada risikonya gitu. Nah, ini bagaimana satu menempatkan posisi pelaksanaan hukum syarak tadi itu sebenarnya tidak membebani meski di situ ada risikonya. Risiko diantaranya mengkritik kebijakan rezim itu nanti diciduk gitu dan lain sebagainya. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Monggo Ustaz. Baik, nanti di bab selanjutnya sebenarnya kita nanti akan membahas terkait dengan ada bab tentang babu fi nasihah, bab tentang nasihat. Jadi bab nomor 22 itu, bab ke-22. Kemudian juga di bab ke-23 itu ada bab babu fil amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar, bab tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Di dalamnya disebutkan juga terkait dengan hal-hal yang tadi sampaikan, termasuk apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi munkar yang paling tinggi, termasuk disebut-sebut sebagai afdolul jihad, sebagai perjuangan yang paling afdol, yakni melakukan muhasabah, nasihat kepada penguasa. Itu ada di bab 22 dan bab 23. Babu fil nasihah dan babu fil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkar. Nah, nanti akan ada bahasan di sana. Intinya begini, bahwa seluruh mas'uliyah yang dibebankan kepada kita semua itu tidak ada pilihan untuk meninggalkan atau memilih, tidak ada. Semuanya harus ditunaikan. Kita sebagai anak, kita sebagai orang tua, kita sebagai istri, kita sebagai suami, kita sebagai bagian dari masyarakat, sebagai bagian tetangga, sebagai bagian dari dakwah, dan seterusnya, semua harus ditunaikan. Karena saya sedang dakwah, maka mas'uliyah saya sebagai suami mau saya kurangi. Tidak bisa. Karena saya sebagai suami sekarang, maka mas'uliyah saya hilangkan. Tidak bisa. Karena saya ini adalah tokoh nasional, punya tanggung jawab yang lebih besar, levelnya nasional, begitu, maka mas'uliyah saya sebagai tetangga, saya akan tinggalkan. Nah, nggak bisa. Ya, tetap dia adalah bagian dari apa RT RW di sana begitu, yang harus menunaikan hak-hak tetangga. Jadi semua tanggung jawab itu harus ditunaikan. Itu kata kunci pertama. Makanya tidak ada pilihan mana yang akan ditunaikan, mana yang ditinggalkan. Yang ada adalah mengedepankan mana yang paling penting di antara yang penting. Paling begitu. Takdimul aham alal muhim. Mengedepankan yang aham atas yang muhim. Paling di situ aja tentang prioritas. Ya, mana yang lebih diprioritaskan. Di situ, bukan meninggal. Ya, oleh karena itu, kaidahnya memang mana yang paling penting, mana yang paling urgent. Bukan mana yang sedikit atau kecil resikonya. Bukan. Ya, bukan yang kecil risikonya. Kalau saya menyampaikan amar ma'ruf, itu lebih kecil risikonya ketimbang nahi munkar. Nggak bisa. Kita memilih amar ma'ruf saja tanpa nahi munkar misalnya. Kalau fakta di depan mata adalah kemunkaran. Nggak bisa. Maka harus diubah. Jadi kalau ada kemunkaran, itu pilihannya cuma satu. Ubah kemunkaran. Bukan memberikan amar ma'ruf. Jadi ketika ada kemunkaran, itu dengan kaidah takdimul aham alal muhim, mana yang lebih utama daripada yang utama adalah taghyirul munkar. Ya, taghyirul munkar, mengubah kemunkar. Begitu, meskipun taghyirul munkar atau nahyu apa anil munkar itu lebih besar risikonya bisa daripada amar ma'ruf nahi munkar. Apa daripada amar ma'ruf. Kemudian yang berikutnya
amar ma'ruf nahi munkar kepada persona misalnya lebih kecil resikonya daripada amar ma'ruf kepada penguasa. Nasihat kepada sesama muslim itu lebih kecil resikonya daripada penguasa. Maka saya cukupkan kepada tetangga saja, tidak kepada penguasa. Enggak bisa, tetap. Ya, dengan kaidah itu enggak bisa. Yang harus kita lakukan adalah kita berikan nasihat kepada semua yang berhak, baik kepada kaum muslimin maupun kepada penguasa. Begitu, tetap berikan nasihat, ya, berikan nasihat. Masalah resiko itu adalah bagian dari apa yang merupakan konsekuensi dari semua amalan yang kita lakukan, selalu ada resiko. Ya, selalu ada resiko. Besar atau kecilnya itu masalah kedua. Tapi semua yang kita lakukan udah pasti ada resiko. Ya, jadi pertimbangan kita melakukan tidak melakukan adalah bukan karena yang paling kecil resikonya, tetapi mana yang paling aham, mana yang paling urgent di antara yang penting-penting tadi itu. Karena semua mas'uliyah kita harus kita tunaikan. Baik, barangkali itu. Ada. Waktunya udah lewat ya, mungkin bisa satu lagi sebelum kita tutup. Baik, atau saya jawab yang di chat saja ya. Saya jawab satu pertanyaan lagi yang ada di chat. Nah, ini ada yang bertanya di sini. Mana-mana. Nah, ini dia ya. Afwan mau tanya, kalau bidah itu kan terkait ibadah. Bagaimana kalau dengan pemikiran-pemikiran dari barat? Apakah itu masuk bidah atau tidak? Itu bukan bidah. Itu bukan bidah. Kalau dalam makna bidah, menurut konvensi atau istilah di kalangan ulama mutakhirin, itu bukan bidah. Istilah-istilah dari barat misalnya apapun, itu adalah disebut pemikiran yang tidak islami saja, pemikiran kufur saja. Ya. Tidak disebut sebagai pemikiran-pemikiran yang bidah. Jadi bidah itu demikian. Kalau kita tarik lagi lebih atas, di era salafus soleh, di era mutaqaddimin, bid'ah bahkan lebih spesifik lagi dalam bidang akidah. Sekarang-sekarang para ulama merumuskan dalam bidang apa namanya ibadah. Ya. Jadi tidak setiap kemaksiatan itu bid'ah. Tetap maksiat saja. Misalnya ada seorang yang melakukan pencurian, itu bukan bid'ah pencurian itu. Ya maksiat saja. Ya, bid'ah. Jadi demikian ya. Kemudian satu lagi saja. Ustaz ingin bertanya, barangkali bisa diketahui sumbernya untuk tiga kriteria bid'ah yang Ustaz sampaikan. Oh, di dalam kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Jadi Bapak Ibu bisa membaca satu kitab yang sangat bagus, judulnya adalah As-Sunnah wal Bid'ah. Ada kitabnya karya dari Syekh Abdullah Mahfuz Al-Haddad. Ya. Mahfuz Al-Haddad. Itu bagus sekali pembahasan tentang as-sunnah wal bid'ah. Detail sekali, detail ya. Termasuk menjawab dugaan-dugaan bahwa setiap yang baru bid'ah enggak. Beliau jawab, enggak semua yang baru itu bid'ah. Termasuk bagaimana mendudukan hadis dhaif. Kemudian ada lagi, Ustaz, bagaimana cara menghapus jejak-jejak keburukan jika sudah terlanjur ada, maka tutup dengan kebaikan. Nah, kalau masalah sudah kita bahas ya. Jadi cara menutup keburukan adalah perbanyak kebaikan. Kenapa? Karena amal baik itu menghapus keburukan yang sudah kita lakukan. Ya, demikian barangkali dari saya. Mohon maaf dari segala kehilafan. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Ya. Nanti kalau ini udah pertemuan berapa ya? Nanti di pertemuannya ke-8 apa ke-10 nanti kita baca lebih apa cukup baca hadisnya saja, mungkin tidak diberikan ta'rif terlalu dalam ya, agar kita bisa mencapai target yang di rencanakan insyaallah. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang tidak bisa